Ya, trailer episode kedua sudah pun datang. Seperti biasa, mari kita bahas. Episode kedua Boboiboy Windara versi animasi nampaknya masih memiliki beberapa bagian yang sama dengan versi komiknya. Seperti Boboiboy yang dibawa langsung ke Windara untuk bisa menyaksikan langsung keadaan Windara. Kuputeri menginginkan kuasa beliumnya kembali untuk merebut planet dan menyelamatkan rakyat-rakyatnya. Kuputeri seharusnya juga menceritakan pertarungannya melawan Retaka dahulu, yang membuatnya harus mengurung diri ke dalam kepompong untuk menyembuhkan diri. Namun karena kecederaan yang sangat parah, Kuputeri ternyata memakan waktu lebih dari 100 tahun. Maripos berusaha menjaga Kuputeri selama menjadi kepompong. Jadi bagi yang ngefans dengan Maripos, kalian adalah penggemar kakek-kakek yang berusia lebih 100 tahun. Namun tak berselang lama, Kuputeri yang sudah diintai sejak lama membuatnya tidak sulit untuk diketahui kedatangannya oleh Raja Ramos. Pesawat Maripos langsung dihadang oleh kapal perang Windara. Pertarungan di atas pesawat pun tak bisa dihindari. Para prajurit Krakatoa bersama para jenderal datang untuk membawa Kuputeri kepada Raja Ramos. Di dalam trailer kita melihat kalau dua jenderal yang langsung menyerang, yaitu Cikala dan Sibela. Mereka memiliki kemampuan yang cukup membuat Boboiboy dan kawan-kawan kewalahan. Sampai mereka perlu untuk mundur ke pot kecemasan. Maripos, Yaya, Ying, dan Gopal turun terlebih dahulu. Lalu Boboiboy dan Feng seharusnya turun bersama Kuputeri. Namun malangnya sebelum masuk, Kuputeri berhasil ditangkap oleh para penjaga. Kuputeri memilih menyuruh Boboiboy dan Feng melarikan diri terlebih dahulu dan menyusun rencana menyelamatkan Windara. Kuputeri dibawa ke istana Kupuri untuk bertemu Raja Ramos. Sedangkan pot milik Boboiboy mendarat sangat jauh dari pot milik Maripos. Boboiboy mendarat di sebuah lahan kosong dekat dengan sebuah desa, yang pada komik para warganya dipekerjakan secara paksa untuk mengambil hasil bumi. Boboiboy dan Feng memilih untuk menyelamatkan warga desa, baru kemudian mencari Maripos dan teman-temannya. Seharusnya banyak hal yang ditambahkan monster pada bagian ini. Karena pada trailer, kita melihat Boboiboy berpecah tiga dalam bentuk tahap pertama. Entah ini hanya ajang pamer bagi Boboiboy atau malah ada sesuatu yang khusus dikerjakan dengan tahap pertama di desa ini. Yang jelas hal ini tidak ada pada komik. Semoga saja bagian bersama kakek Pipi Liam, yaitu pengrajin besi yang dahulunya bekerja dengan orang tuanya Feng, tidak dihapus oleh monster. Malah TH berharap kisah masa lalu Feng dijabarkan jauh lebih lengkap di momen ini. Dan entah sejauh apa kisah komik akan dibawakan di episode kedua ini, karena dalam trailer episode 2, monster hanya memberikan klip pertarungan di dalam pesawat. Tapi apapun itu, ayo berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Apa saja kira-kira yang sebaiknya ditambahkan oleh monster di episode kedua ini? Oke, sekian dulu untuk pembahasan trailer episode kedua kali ini. Saya Tia, bye-bye. Episode baru Boboiboy. Kisah Boboiboy Galaksi Windara sudah bermula. Dan masih banyak yang mempertanyakan, kapan update episode terbaru? Episode terbaru akan diupdate di setiap Sabtu di Monster Network. Total episode sebanyak 6 episode. Mengisahkan perjalanan Boboiboy untuk menyelamatkan planet Windara dan mencapai kuasa tahap 3 pertamanya. Mari kita sama-sama menantikan perjalanan Boboiboy ini. Minecraft x Netflix. Game Minecraft umumkan kerjasamanya dengan Netflix untuk membuat series animasi game kotak-kotak ini. Dikabarkan akan mengangkatkan kisah dan kehidupan di dunia Minecraft. Wah, series ini sepertinya patut untuk ditunggu.
Boboiboy di RTV. Banyak penonton yang berharap kalau episode baru Windara tayang di RTV. Tapi malangnya, RTV memilih menayangkan episode Sorry terlebih dahulu. Dan itu pun baru 24 Juni mendatang. Dan mungkin akan menunggu beberapa waktu untuk sampai ke penayangan episode Windara. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Disney Plus Hotstar gratiskan streaming. Layanan streaming ini umumkan kalau mereka akan memberikan akses gratis untuk beberapa judul, seperti series terbaru Monster at Work, Drakor Big Mouse, animasi The Simpsons, dan masih banyak lagi. Ayo nonton sekarang sebelum Disney berubah pikiran. Juki the Movie. Falcon Pictures umumkan movie keduanya untuk Juki, yaitu si Juki the Movie, Harta Pulau Monyet, yang akan ditayangkan pada 27 Juni ini. Movie ini akan disukseskan dengan nama-nama besar seperti Indra Warkop, Winda Basudara, Choki, Muslim, Jaja Miharja, dan masih banyak lagi. Siapa di sini penggemar kisah si Juki? Papa Zola Movie. Seperti yang sudah dibocorkan oleh Monsta dalam Monstacon lalu, kalau Papa Zola akan mendapatkan movie-nya sendiri tahun ini. Dan beberapa hari yang lalu, pimpinan Monsta bagikan sebuah postingan tampilan luar dari naskah Papa Zola Movie Game On. Di sana dituliskan Maret hingga Agustus. Apakah movie ini akan tayang di pertengahan tahun ini? Mari kita nantikan bersama. Popularitas Papa Pipi. Selain akan menayangkan movie-nya pada tahun ini, Papa Pipi juga mendapatkan kegembiraan dengan mencapainya Golden Play Button. Popularitas dari Papa Pipi kian naik belakangan ini. Apakah kalian termasuk penggemar Keluarga Kebenaran? Despicable Me 4. Setelah Kung Fu Panda 4, sekarang trailer Despicable Me 4. Menceritakan Gru dengan keluarga barunya harus kembali menjalankan misi. The most important part of a heist is being... Wah, dengan pasukan baru, akankah petualangan Gru akan menjadi lebih menarik? Boboiboy Galaxy 2 di RTV. Monsta sudah umumkan kalau series Boboiboy Galaxy 2 yang terbagi ke beberapa part yaitu Sorry, Windara, dan mungkin nantinya Dewi Fusion akan tayang di televisi Indonesia, yaitu RTV. Untuk Sorry dan Windara, kabarnya akan tayang pada Juni ini di RTV, TV 9 Malaysia, Astro, hingga Netflix. Siap untuk menonton episode terbaru Boboiboy? Monstacon 2024. Monsta baru saja selesai adakan Monstacon 2024 di Jakarta. Di sini, Monsta menyampaikan banyak sekali proyek menarik mereka, seperti series Boboiboy Galaxy 2, Boboiboy Movie 3, Mechamoto Movie 2, hingga series Papa Pipi. Monsta juga akan meluncurkan mainan berupa jam kuasa Boboiboy dan kolaborasi dengan Choki Choki. Untuk pembahasan lengkap bisa cek video TH yang ini ya. Hey, jika kalian menyukai video TH kali ini, klik tombol suka dan bagikan kepada teman-temanmu. Ada lebih banyak video menarik di salah satu sisi layar dan tetaplah menjadi yang terbaik. Saya TH, sampai jumpa. Bye-bye.